Dilansir dari Warta Ekonomi, maling kok teriak maling? Jubir BPN Prabowo Sandi Muhammad Syafi'i menyebut capres petahana Joko Widodo seperti maling teriak maling. Hal itu dikatakan terkait tudingan Jokowi yang menyebut rivalnya Prabowo Subianto menggunakan jasa konsultan asing. Itu maling teriak maling, ujarnya di Jakarta Kamis 7 Februari. Dia melanjutkan bahwa tudingan Jokowi kepada Prabowo tidaklah relevan lantaran gaya Prabowo turun ke masyarakat menggunakan gaya politik nasionalis religius. Dia menyambungkan selama ini Prabowo hanya mendengarkan masukan-masukan dari ulama-ulama. Lebih banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama desa Bojongkoneng, jauh dari Rusia itu, jelasnya. Menurutnya tudingan tersebut seperti peribahasa menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ternyata setelah diteliti, yang menggunakan jasa konsultan itu Jokowi sendiri pada 2014 tugasnya. Sebelumnya belakangan ramai kabar Jokowi menyewa jasa Stanley B. Greenberg, PhD, konsultan ternama dari Amerika Serikat di Pilpres 2014.